Bismillahirrahmanirrahim Wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan hanya itu saja disebutkan dalam sebuah riwayat Yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya Dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Dia mengatakan Awal man adharal islam Sababatu bahwa orang-orang yang pertama-tama menampakkan Islam di, di mata manusia tujuh orang ini pertama kali pertama Islam muncul yang menampakkan keislaman itu tujuh orang kemudian Abdullah bin Asun mengatakan pertama Rasul sendiri kemudian kata dia yang kedua Abu Bakar kemudian Ammar ibn Yasir kemudian ibunya siapa Sumayyah. Kemudian selain ibunya bapaknya Yasir kan itu. Kemudian Suhaib, kemudian Bilal dan Miqdad. Ini sahabat-sahabat yang pertama kali menampakkan keislamannya. Rasulullah Abu Bakar, keluarga Ammar bin Yasir termasuk Ammar, Yasir dan Sumayyah ibundanya. Kemudian Bilal bin Rabah Kemudian Suhaib Ar-Rumi Kemudian Miqdad Ibn Aswad Dan Subhanallah Kalau Nabi SAW ada yang melindungi Siapa yang melindungi? Paman-pamannya Kalau Abu Bakar ada yang melindungi Siapa? Kabilahnya Yang jadi masalah selain keduanya Maka mereka mendapatkan azab Yang luar biasa dalam Islam Bilal, antum sudah tahu kisahnya. Suhaib, antum sudah tahu kisahnya. Miqdad, mereka tidak lepas daripada ancaman orang-orang Quraisy. Ya. Ma'syu'al muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu setelah dia masuk ke dalam Islam, mulailah dia melancarkan dakwahnya. Subhanallah. Abu Bakar ini kan orangnya lembut. Beda dengan Umarnya sehingga ketertarikan orang untuk masuk ke dalam Islam itu mudah karena kelembutan Abu Bakar kepada manusia dalam berdakwah. Makanya kemudian dari dakwahnya Abu Bakar ini banyak sekali masuk Islam. Satu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar lah Zubair bin Awwam. Kemudian Uthman bin Affan. Kemudian Tolha bin Ubaidillah. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf. Dan ini masuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Termasuk Utsman bin Mad'un. Ya, yep. Utsman bin Mad'un. Kemudian Abu Ubaidah ibnul jarrah Kemudian Arqam bin Abi Arkam, yang kemudian rumahnya dijadikan markas dakwah di Mekah. Jadi rumahnya itu dijadikan markas pembinaan Rasul terhadap para sahabatnya sehingga melahirkan generasi generasi terbaik umat ini dari rumahnya Arqam bin Abi Arqam ini masuk Islam karena Abu Bakar kemudian juga Abi Salamah Ibn Abdul Asad itu pun termasuk masuk Islam termasuk keluarganya ya keluarga Abu Bakar itu seperti umpamanya anaknya Asma Aisyah Abdullah Kemudian istrinya Umur Ruman Kemudian pembantunya Amir Ibn Fahirah Itu semua masuk Islam di tangan Abu Bakar Subhanallah Lihat Bagaimana perjuangan Abu Bakar di awal-awal loh ya Ini sudah mengislamkan banyak orang Makanya wajar Kalau seandainya keimanan seluruh manusia setelah Abu Bakar Berada di timbangan keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Karena berdakwah di awal-awal itu beda orang babat hutan dengan orang nanam pohon di hutan itu sangat beda masih berat babat hutan gitu kan kalau sudah hutannya gundul tinggal nanamin saja lah kan wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga itu diantara bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika berdakwah ilallah kemudian diantara bentuk kebaikan Abu Bakar adalah berusaha menolong kaum muslimin jasa-jasanya Abu Bakar itu menolong kaum muslimin yang lemah-lemah seperti diantaranya dia memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah ketika itu Bilal disiksa oleh siapa? oleh Umayyad bin Khalaf disiksa habis-habisan hampir mati ya kan? datang Abu Bakar membeli Bilal dengan harga yang tinggi melebihi harga budak-budak yang lainnya Kemudian juga di antaranya dia memerdekakan namanya seorang budak namanya Amir ibn Fahirah. Kemudian Ummu Ubais atau Ummu Umais. Kemudian Zunairah. Zunairah ini seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar, dulunya dia buta. Buta ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengira bahwa apa namanya? Uh, Zunair ini Zunairah ini buta karena tidak lagi menyembah Lata dan Uzza atau dikarenakan Lata dan Uzza dia buta. Maka wanita ini kemudian mengatakan Zunairah ini kadzabu. Mereka dusta. Orang-orang Quraisy kafir yang mengatakan aku buta gara-gara Lata dan Uzza itu dusta katanya Zunairah ini. Kemudian dia mengatakan Aku tidak dibutakan oleh Lata dan Uzza Karena aku tahu bahwa keduanya tidak bermanfaat untuk kehidupanku Setelah dia keluar dari agama musyrikun Dan masuk ke agama Rasulullah Maka kemudian Allah pun sembuhkan kedua matanya Untuk membantah orang-orang Quraisy yang mengatakan kebutaan Zunairah ini karena Lata dan Uzza Akhirnya Allah sembuhkan matanya filin muliakan Allah subhanahu wa ya. ta'ala ini diantara bentuk kebaikan Abu Bakar menolong kaum muslimin yang lemah-lemah. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah di kota Mekah, kemudian juga perlawanan sengit luar biasa dengan orang-orang musyrik. Akhirnya kemudian Nabi SAW diizinkan Allah untuk melakukan hijrah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an satu-satunya sahabat yang dipilih Rasul untuk menjadi sahibnya, temannya. Karena memang Abu Bakar itu teman Rasul sebelum Islam, teman Rasul dalam berdagang, teman Rasul ketika masuk Islam, teman Rasul ketika hijrah, teman Rasul ketika jihad, teman Rasul ketika wafat keduanya dikubur samping-sampingan dan dia pun akan menjadi teman Rasul fi firdausil a'la itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi ketika keduanya kemudian hijrah menuju Madinah, peran keluarga Abu Bakar itu tidak bisa dilupakan dalam perang hijrah. Kenapa? Karena seluruh keluarganya berperan menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Asma berperan sebagai apa? Pembawa makanan. Ya, perempuan loh ya. Dia sudah dikasih tahu oleh bapaknya. Nanti saya akan berhenti di titik-titik ini. Maka kamu kirimkan makanan ke titik-titik ini. Hari ini jam sekian, jam sekian. Perempuan, asma binti Abi Bakar. Kemudian peran Abdurrahman, dia menjadi jasus, mata-mata, rasul, SAW dan bapaknya. Jadi dia yang menginformasikan gejolak-gejolak yang terjadi di orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada apa-apa, dia langsung memberitahu dulu gak ada WA, ikhwan. Padahal WA senang kan oh, ada masalah ini. Pakai Facebook di Japri gitu kan? Dulu ndak bisa. Ya kalau ngasih informasi dicari kan begitu. Berjalan berhari-hari. Kemudian setelah berikan informasi balik lagi ke Mekah dan dia harus menyelamatkan diri kalau bisa-bisa dia dibunuh orang. Kemudian juga budaknya Abu Bakar, Fahiroh tadi, dia sebagai penggembala kambing. Jadi ikut kemana-mana bawa kambing pura-pura apa? Pura-pura menggembala kambing. Jadi kalau ada gelagat nggak baik dia akan berikan isyarat. lihat, di sini strategisnya Nabi SAW dengan Abu Bakar kan, sebenarnya ikhwan peristiwa hijrah itu bisa saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan seperti peristiwa Isra kan, bisa kan? Kenapa Nabi SAW tidak seperti Isra saja naik buruk dari Mekah ke Madinah kan selesai? Kenapa mesti harus ada ada taktik-taktik perjalanan gitu kan harus ini yang berperan itu yang berperan ini yang berperan. Kenapa mesti seperti itu? Nabi diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Tawakal Untuk mengajarkan Sebenar-benarnya tawakal itu seperti apa Ya, Karena tawakal itu ada doa Ada usaha Ada penggantungan niat kepada Allah gitu kan. Jadi ada usaha di situ Diajarkan bagaimana Nabi SAW Tawakal yang betul-betul tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja Rasul diisrokan, eh, dihijrahkan seperti israkan gitu. Kenapa mesti rumit-rumit harus berhari-hari dan menjadikan jalan yang biasa ditempuh berbeda dengan jalan yang lain? Jadi banyak pelajaran di sini dalam proses hijrah gitu kan. Dan Subhanallah, hampir-hampir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar itu ketahuan kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala melindungi keduanya, akhirnya Allah selamatkan Abu Bakar dan Rasul sampai ke kota Madinah. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu lawan sesampainya di kota Madinah, maka dia diangkat oleh Nabi saw sebagai wazirnya, sebagai menterinya, penasehatnya. Dari sinilah Abu Bakar tidak pernah lepas bersama Rasul berjihad. Tidak ada satu pun peperangan yang dilakukan Rasul kecuali Abu Bakar terlibat di situ. Dia tidak pernah luput daripada jihad. Menunjukkan apa? Keberanian Abu Bakar kehebatan dan kekuatan Abu Bakar dia terlibat dalam perang badar kemudian dia juga terlibat dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriah kemudian juga dia terlibat dalam perang Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah kemudian juga terlibat dalam perang Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah kemudian juga dia terlibat dalam perang Bani Quraidah ketika Bani Quraidah orang-orang Yahudi berkhianat Rasul marah Rasul mengatakan, "Idhabu, pergi kalian ila Bani Quraidoh. serang Bani Qurayzah dan jangan sholat asar di jalan." Abu Bakar ikut terlibat di Ya. Dan perang Bani Qurayzah juga pada tahun 5 Hijriah. Kemudian juga Abu Bakar terlibat dalam perang Khaibar pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 7 Hijriah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian perang bersama Nabi dalam perang Khaibar. Kemudian juga pada waktu yang sama terjadi peperangan juga. Abu Bakar juga ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah kaum muslimin berangkat bersama Rasul untuk umroh qadha. Bersama Abu Bakar juga di situ. Dan pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Datu Salasin, Abu Bakar juga terlibat dalam perang ini. Kemudian dalam perang Tabuk Abu Bakar juga terlibat dalam ini. Banyak peperangan intinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terlibat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya, wafatnya, Nabi sakit. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasul tidak sebagaimana biasa mengimami kaum muslimin. Akhirnya orang yang kemudian disuruh Rasul untuk menggantikan imam sholat jamaah tidak Umar, tidak Utsman, tidak juga orang-orang yang disuruh Al-Qur'an mengambil dari mereka seperti Salim Maula Abi Hudzaifah ataupun Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab yang dibacakan atau diperintahkan Allah untuk membaca Al-Baina kepadanya. Rasul tidak memerintahkan mereka, tapi Rasul memerintahkan Abu Bakar. Kenapa? Di sini ada isyarat suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasul SAW wasallam meninggal dunia. Makanya dia yang disuruh jadi imam. Makanya kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Abu Bakar radhiyallahu an kemudian mencium kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tidak percaya wafatnya Rasul, termasuk Umar. Ada yang marah-marah, ada yang menangis terus di rumahnya, ada yang berteriak-teriak, ada yang mengancam orang. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati? Kupenggal lehernya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ngancam-ngancam orang bawa pedang. Dengan. maka Abu Bakar Siddiq R.A. melihat hiruk pikuk yang luar biasa dia harus cepat-cepat meredakan orang ini akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar dan meminta Umar diam tapi Umar tak mau diam naik dia ke atas mimbar kemudian dia berceramah di atas mimbar menyadarkan seluruh para sahabat yang sedang berada dalam kesedihan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ayyuhan wahai manusia Man kana minkum ya'budu Muhammadan Siapa di antara kalian masih menyembah Muhammad fa innahu qad mat dia sudah meninggal dunia wa man kana minkum ya tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah fa innallaha hayyun la yamut Allah tidak mati dan akan tetap hidup sadar semuanya kata Anas bin Malik demi Allah ketika Abu Bakar kemudian setelah ceramah membacakan ayat wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa au qutilan ala aqabikum waman yang qalib ala akibaihi fala syakirin kata Anas demi Allah seolah-olah ayat ini turun barusan padahal ayat ini sudah turun sejak Rasul SAW masih hidup hmm. mengingatkan bahwa tidak benar apa yang dilakukan para sahabat tidaklah Muhammad kata Allah melainkan sama seperti Rasul-Rasul yang lainnya apakah kalau dia mati atau dibunuh kalian akan murtad kembali sesungguhnya orang yang murtad tidak akan memadoratkan Allah sedikit pun karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur akan nikmatnya saja ayat ini menyadarkan semua para sahabat lah ketika itu ikhwan Rasul meninggal dunia heboh karena apa? sahabat Ansor memilih Sa'd ibn Ubadah untuk menjadi pengganti Rasul orang Quraisy orang-orang muhajirin mencalonkan jagonya masing-masing ini jasad rasul belum dikubur. Orang sudah heboh tentang khilafah. Kenapa? Karena menguburkan jasad rasul tidak lebih penting daripada urusan khilafah. Alasannya apa? Kalau seandainya jasad rasul dikubur sementara para sahabat sedang berselisih, maka ini tidak baik untuk jasad nabi, sehingga mereka harus menyatukan suara kaum muslimin dulu di satu suara di satu imam, baru kemudian. Mereka menguburkan jasad Rasul. Makanya Rasul meninggal di hari Senin baru dikuburkan di hari Rabu. Tiga hari jasad Rasul. Ya. Setelah kemudian Abu Bakar disepakati karena imamah itu harus dari Quraisy, maka Umar yang pertama kali membaiat Abu Bakar kemudian disusul dengan yang lainnya. Walaupun ada dua sahabat yang kemudian tidak hadir ketika itu tapi belakangan berbaiat juga. Zubair bin Awam dan Ali radhiyallahu tapi belakangan keduanya berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan menjadikan dia khalifah pertama setelah rasul. Lah ketika itulah baru ketika khilafah jatuh kepada Abu Bakar maka jasad rasul barulah dikuburkan. Itu pun terjadi khilaf. Dikuburkan di mana? Di baki bersama para sahabatnya atau di tempat khusus. Tapi Abu Bakar sekali lagi mendamaikan seluruh manusia menyejukkan dan mengatakan aku pernah mendengar rasul bersabda bahwa setiap nabi dikubur di mana dia tempat meninggal meninggalnya di kamar Aisyah ya sudah di situ dikuburnya sampai hari ini kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha wafirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala ada hal yang menarik dari terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menjadi khilafah salah satu ceramahnya adalah Abu Bakar Siddiq mengatakan Ayuhanas, fa inni alikum, bi wahai manusia. Aku sudah dipilih menjadi pemimpin kalian, sementara saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Nih, pemimpin namanya seperti ini. Ini enggak zaman sekarang ya. Dia keluarkan program-programnya seolah-olah dia paling hebat sendiri gitu kan. Bahkan kalau ada debat capres tuh saling menjatuhkan nih. Ya? Tapi lihat di sini. Abu Bakar mengatakan aku sudah dipilih kalian, tapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Fain asantu, fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku berbuat baik ataupun aku memutuskan sebuah kebaikan untuk rakyatku, tolong aku supaya lebih baik lagi. Ya. Bantu aku, kritikin aku, kasih masukan kepadaku biar aku lebih baik lagi. Wa in asatu Fakawimuni. Tapi kalau aku melakukan kesalahan, keputusan yang salah, tolong luruskan. Ini pemimpin ya, siap diluruskan dan siap diberikan masukan. Asidku amanatun, wal kadibu khianatun. Jujur itu amanah, dusta itu khianat. Wadzaifu fi kawiyun indi hatta arji alaihi hakku. Insya Allah dan orang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku sampai aku kembalikan haknya kemudian wal indi dan orang kuat di antara kalian lemah di sisiku hatta al sampai aku ambil hak zakatnya dari dia jangan main-main orang lemah di antara kalian kuanggap orang kuat aku akan berikan haknya Orang kuat di antara kalian Kuanggap orang lemah, Kuambil ambil harta kalian sebagai zakat dan sedekah kalian. Oh. ini Abu Bakar nih. Harusnya seperti itu. Ini enggaknya penguasa itu ambil orang-orang yang mendukung dia dari orang-orang kaya, orang kuat untuk menghantam orang lemah, kan begitu. Uhm, bukan begitu gitu ya. Inilah kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan La yada'u qaumun al fi illa khadalahumullah. Tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad di jalan Allah Kecuali Allah hinakan dia Wala al fi kaumin Illa ammahumullahu bilbalah Dan tidaklah sebuah fahishah kemungkaran Menyebar di sebuah daerah Kecuali Allah, mereka halalkan adab Allah menimpa mereka Atiuni ma wa rasulah Tolong taati aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya fa in wa rasulah fala ta'ata kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya tidak ada untukku ketaatan untuk kalian fakumu li salatikum yarhamukullah yarhamukumullah maka berilah kita akan sholat sama-sama kata Abu Bakar dari sini ikhwah bagaimana kalau kita resapi kata-kata nasihat Abu Bakar luar biasa dan ini bekal bagi para pemimpin Taib. Apa sepak terjang Abu Bakar setelah meninggalnya Rasul dan diangkatnya menjadi khalifah? Abu Bakar ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi khalifah yang lainnya karena baru saja Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar diangkat jadi diangkat jadi khalifah, terjadi pemurtatan besar-besaran. Yeah. Ada orang yang tidak mau bayar zakat, ada orang yang ikut Nabi palsu, ada orang yang murtad dari agamanya. Masya Allah Diuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Abu Bakar itu harus punya pasukan Yang pasukan ini disiapkan untuk menumpas mereka Sementara pasukan itu sudah disiapkan Rasul di masa Rasul sebelum wafat di mana Nabi SAW pernah memilih seorang panglima perang yang masih muda namanya Usama bin Zaid untuk menyerbu Syam tapi belum diberangkatkan Rasul meninggal ketika Abu Bakar jadi khalifah Tentu Abu Bakar perlu pasukan untuk memerangi orang-orang ini, kan? Tapi pasukan ini sudah disiapkan rasul untuk ke Syam. Akhirnya Abu Bakar tidak mau mengambil satu pun pasukan ini. Kata Abu Bakar, "Saya tidak akan mengambil satu pun pasukan yang sudah disiapkan rasul kecuali aku suruh berangkat mereka." Akhirnya Abu Bakar memerangi sendiri karena pasukan hebat-hebatnya berangkat ke Syam dipimpin Usama bin Zaid sementara dia menggunakan pasukan yang tersisa yang tidak termasuk dalam pasukan Usama bin Zaid digunakan untuk memerangi orang-orang yang kuat ini makanya ini ujian bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu melakukan hurubur riddah memerangi orang murtad memerangi orang murtad dan orang murtad di zaman itu terbagi menjadi Tiga, tiga kelompok di zaman Abu Bakar ya. Pertama simfun adu ila ibadatil ausan. Ada sekelompok orang yang tadinya masuk Islam balik lagi menyembah berhala. Ini di zaman di zaman, di zaman Abu Bakar. Nih. Dulunya Islam bersyahadat, tapi setelah Rasul meninggal balik lagi menyembah berhala. Yang kedua simfun tabi'u alladzina idda'un Ada satu kelompok yang tadinya masuk Islam keluar kemudian mengikuti Nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab kemudian Al-Aswad Al-Ansi dan yang lainnya kemudian satu kelompok kelompok yang ketiga Simfun ya. Istamarru ala Islam walakinnahum jahadu zakata wa ta'awwalu bi annaha khassatan bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kelompok tetap dalam Islam tapi mereka mengingkari syariat zakat mereka mentakwil bahwa zakat itu khusus di zaman Rasul. Kalau sudah tidak lagi dari Rasul, tidak ada zakat lagi. Maka kemudian Abu Bakar memerangi tiga kelompok ini. Kelompok yang murtad kembali kepada patung-patung mereka, kelompok yang murtad kembali mengikuti nabi-nabi palsu mereka, dan kelompok yang murtad adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ini berat Abu Bakar Dari itulah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu satu per satu persatu memerangi mereka. Pertama Nabi saw mengutus tentara untuk memerangi orang-orang murtad. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menyuruh mengutus Khalid bin Walid yang dikepalai Khalid bin Walid ya. kepada Yamamah Memerangi siapa Musaylamah Al-Kadhab. Jadi Abu Bakar memilih Khalid untuk menjadi panglima perang. Untuk menumpas pasukan Musaylamah Al-Kadhab. Di Yamamah, di men. Akhirnya Musaylamah Al-Kadhab meninggal. Dalam peperangan di Yamamah di tangan siapa? Wahsy. Budaknya Hindu. Karena Wahsy ini pernah membunuh. Apa namanya orang yang paling dicintai Rasul. Hamzah. Akhirnya dia ingin membalas dengan balasan yang baik dengan membunuh orang yang dibenci Nabi Musaylama Al-Kadzab. Wah, sih ini ya. Satu sisi dia pernah membunuh orang yang dicintai Rasul, di sisi lain dia pernah membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Jadi kosong-kosong. Ya. -kosong. Wahsy dan itu dalam pasukan siapa? Pasukan Khalid memerangi Yamamah yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengutus pasukan lain untuk Memerangi Nabi-Nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku Nabi juga Al-Aswad Al-Ansi mengaku Nabi Maka Nabi Wasallam mengutus Abu Bakar Siddiq RA mengutus manusia ke sonah Ketika itu berhasil ditaklukan dan dibunuh Al-Aswad Al-Ansi oleh pasukan Abu Bakar Siddiq RA. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq mengutus juga pasukan ke Nabi palsu lain Ada Al-Aswad Al-Ansi ada Musailama Al-Kadzab, ada Tulaihah. Tulaihah Al-Asadi, itu nabi palsu juga, Ibn Khuwailid. Ya. Jadi banyak nabi palsu di zaman Abu Bakar ya, dan mereka masing-masing punya kabilah, punya pasukan masalahnya kan. Jadi Abu Bakar itu mengutus beberapa utusan, kau perangi sana, yang satu nabi palsu yang di sana, kau perangi yang di sana, kau perangi yang di sana. Akhirnya ditumpas satu-satu, Masya Allah Abu Bakar dalam waktu yang singkat bisa memberantas nabi palsu. Abu Bakar itu kan gak lama menjadi khalifah, dua tahunan. Ya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu dia nggak pernah merasa aman, perang aja itu. <laughs> jadi nggak pernah tenang Abu Bakar itu. Dari mulai jadi khalifah sampai meninggal perang terus. Makanya wajar kalau seandainya kemudian dikatakan Islam ini ditolong oleh dua manusia, pertama Abu Bakar Siddiq pada zaman ketika banyak orang murtad, yang kedua oleh Ahmad bin Hambal ketika orang diuji tentang Al-Qur'an apakah makhluk atau bukan makhluk. Ya. Ini bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an luar biasa. Bahkan di sana juga Abu Bakar mengutus utusan untuk memerangi nabi palsu, nabi perempuan. Ada juga nabi perempuan di zaman itu, namanya Sajah. Dia menikah dengan Musailamah, nabi palsu perempuan menikah dengan nabi palsu laki-laki, Sajah ini. Kedua-duanya diperangi. Habis ditumpas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya. Baru setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menumpas para penentang zakat. Kata Abu Bakar, ketika itu Umar menyela, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau perangi orang yang mengucapkan syahadatain?" Ya. "Kenapa kau perangi mereka?" Kata Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak akan membedakan orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan zakat. Kalau dahulu mereka pernah menyerahkan zakat di hadapan Rasul, kemudian mereka menolak zakat di hadapanku, kup-tumpas mereka, kuperangi mereka," kata Abu Bakar sehingga dari situ mereka ditumpas semuanya akhirnya betul-betul murni kembali Islam seperti di zaman Rasul yang murtad-murtad sudah diperangi semuanya yang menentang zakat diperangi semuanya akhirnya ketika Islam mulai kembali murni ke zaman Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia. Wa muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara kekuasaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di zamannya Fathul Irak pernah membebaskan kota Irak. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengutus dengan pimpinan Khalid bin Walid ke Yamamah, ya. Kemudian setelah menumpas Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah di Yaman, maka Abu Bakar meminta kepada Khalid untuk mengarahkan pasukan ke Irak. Jadi pertama memerangi Musailamah Al-Kadzab, habis itu pasukan mengarah ke mana? Ke Syam, ke Irak dan ditaklukkan Irak di tangan Khalid Ibn Walid. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu juga menaklukkan negeri-negeri gitu maksudnya ya. Termasuk Irak itu juga di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Termasuk juga banyak tempat Yaman ditaklukan di masa Abu Bakar kan. Termasuk Oman, termasuk daerah-daerah yang mendekati Mesir, itu semua ditaklukan di masa Abu Bakar. Jadi peluasannya itu mulai dari zaman Umar bin Khattab yang akhirnya meluaskan pembebasan kota-kota kafir itu sampai seluas-luasnya di zaman Umar itu. Ya wajar Umar ul itu agak lama masalahnya kan gitu. Kalau Abu Bakar kan sebentar. Kalau seandainya Abu Bakar dikasih kekhilafahan juga lebih lama 10 tahun sampai 15 tahun mungkin juga akan meluas kemana-mana gitu kan. Tapi Abu Bakar tidak lama. Sehingga kemudian pada bulan Jumadil akhir tahun 13 setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi SAW kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mandi di tengah malam kemudian disebabkan mandi itulah dia sakit parah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dia untuk berpulang ke rahmat Allah rahimallahu Abu Bakrin as-siddiq radhiyallahu an ini diantara kisah sekulumit kisah Abu Bakar As siddiq radhiyallahu an mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini subhanakulah bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته